Oke lur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber sound system hajatan dimanapun anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang berkah barokah, bisa pergi ke Mekah lur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, di kesempatan kali ini admin ada di alun-alun lur Boyolali lur. Ini depan kamera ini ada sound system MSS Production lur dari Nogosari. Kali ini live di alun-alun lor Boyolali dalam acara malam penobatan pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali tahun 2022 lur. Luar biasa. Jas lur. Mulai ada gebrakan dari MSS Production lur. Kita akan review dan kita akan lihat alat-alat apa saja yang dibawa ke Boyolali kali ini. Kita akan review mulai dari mixernya dulu. Untuk mixernya MSS Production kali ini membawa Soundcrab MH2. Nah ini MH2 48 channel. Mixer legendnya MSS Production keluar kandang lur. Di sender kondangnya MSS Production lur. Dan untuk aksesorisnya lur. MSS Production pakai STA untuk manajemen. Ini baru ini lur. Baru datang langsung buat live ini. Luar biasa nih. Mending lur, masih mending ini. Regane piro iki? Jos. Dan kemudian di bawah ini ada Yamaha lur. SPX 990. Kemudian di bawah ini ada DBX untuk kompresornya 166XL. Kemudian ada DOD 4866 series 2. Kemudian di bawah ini ada Dreamer. Ada 2 unit. Nih lor, ada 2 unit nih. Kemudian untuk equalizernya pakai PV PF231 EHI. Kemudian di bawahnya ada Hooper EHI 2231. Kemudian di bawahnya ini ada equalizer XTA untuk serinya GHI 600. Luar biasa. Itu tadi aksesoris yang dipakai MSS Production kali ini dalam acara penobaran pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Boyolali lur. Mantap. Untuk EVOH-nya lur, ada di sebelah kanan dan kiri. Ini tadi rencana itu versi racing lur. Cuman tadi mau dipasang katanya nggak usah, dibuat custom saja. Dan rigingnya itu buat layar lor, nanti di sana. Kita review untuk EVOH-nya lor. Kita review EVOH-nya yang di sebelah kiri panggung dulu lor. Untuk EVOH yang di sebelah kiri panggung itu lor, MSS Production kali ini membawa, nah itu lur, kita mendekat dulu lur. Nah ini lur, ada 3 box super scoop-nya lur. Dan atasnya itu 2 box CLA atau F1. Itu hampir sama lur. F1 sama CLA itu hampir sama box-nya. Cuma beda tipis. Ini berarti untuk speaker ini full 18 in lho.
semuanya nih. Untuk box super scoop dan box CLA-nya itu. Okay. Jadi Zahra, tiga jadi super scoop dan dua CLA. Oke. Udah siap? Untuk land area-nya ada 4. Nah ini. Ada 4 box. Ini RCF ori, cuman boxnya box custom dari UAP. 10 in double plus titer. Untuk speakernya itu RCF tipe berapa gitu, saya lupa. Saya. Tuh. Nah ini FOH yang di sebelah kiri, kiri panggung. Dan untuk yang di sebelah kanan lur, kita lihat. Beb, idaan saya mau diganti lagi, rosi kulon dewe. Ini baru latihan lur, untuk live nanti malam. Ini cuacanya mendung lur, mudah-mudahan tidak hujan. Nah ini lur, FOH yang di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kanan ini ada 3 box super scoop juga lur. Ini 3 box super scoop dan 2 box CLA juga. Untuk speaker full 18 in semuanya. Ini luar biasa. Ini kayak 15 in, cuman aslinya ini 12 aslinya ini 18 in lur. Jadi sama speakernya. Terus speakernya full RCF ori. Kemudian untuk land area-nya itu ada 4 box land area. Untuk speaker 10 in double plus titer. Untuk speakernya juga ori dari RCF. Dan untuk box-nya ini box custom dari UAP. UAP lur, jos tenan. Ini saya nilai lur, box dari Super Scoop MS Production ini sangat luar biasa ini lur. Bisa suaranya itu bisa loss sekali itu lur. Mantap. Ini saya suka ini box Super Scoop-nya MSS Production ini. Ini jadinya box mantap, box bler tenan ini lur. Luar biasa, kita lihat untuk di belakangnya lur. Nah ini lur, ini tampak belakangnya dari land area-nya lur, dari UAP. Sangat bagus, finishing rapi juga, pokoknya bagus ini lur. Perkabelan saya mau lihat tapi tempatnya sempit lur, jadi seperti ini saja lihatnya. Untuk monitor panggungnya lur, kali ini bawa dua box subwoofer, 1, 2, 18 in. Untuk model boxnya itu CLA juga. Untuk kemudian untuk low-nya ada 2 box low. Untuk speaker single 15 in plus titer. Itu produk dari Kev. Untuk serinya itu kelihatan lur. Carvin TCS 115. Yang di sana juga sama. Tuh. Dan untuk speaker monitor speaker vokalnya lur, itu ada di sebelah sana lur, di atas panggung. Itu kira-kira tadi saya hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 speaker vokal. Kita lihat dari sini saja ya lur, soalnya itu baru latihan. Kita mau naik manggung nggak enak ini. Kita dari sini saja. Itu ada yang mereknya RCF. Kayaknya itu RCF semua pak, dicampur dengan VBT gitu lur. Soalnya MSS Production punya RCF, punya VBT. Dan apalagi gitu lur, masih banyak. Hanya sound legend. Speknya luar biasa. Dan untuk powernya kita lihat lur. Untuk power. Ini lur, kita lihat dari sini saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 power lur. Untuk yang atas itu crown 5002 VZ. Kemudian RDW PA800 ada 2 unit. Itu power baru dari MS Production. Kemudian ada RDW ND 10.000 VZ kelas GB ada 2 unit.
luar biasa. Dan ini ada panelnya, ada 3 ampere, voltase, voltmeter, hazel loh. Luar biasa. Joss loh. Mantap. MSS Production. Kali ini main di lapangan loh. Oke lor, ini genset yang dipakai MSS Production kali ini ke Boyolali lor. Memakai yang warna putih. Mantap. Suaranya yang halus. Pokoknya ini genset MS Production itu punya 2 genset, suaranya halus-halus sekali nih lor. Hampir enggak bunyi. Mantap. Ini kalau enggak salah 40 kVA apa 50 gitu lor ini. Yang ini. Kayaknya 40 lor. Nah ini untuk generatornya. Soalnya dulu saya sudah pernah review nih tapi lupa loh berapa kVA gitu. Mohon maaf. Nah ini untuk mesinnya loh. Sekali ini suaranya. Nah ini ada panelnya, ada 3 ampere voltase hazel untuk MSS Production Banyurejo RT2 RW5 Rembun Nogosari Boyolali. Info nomor job bisa hubungi 085 725 122 750. Luar biasa. Jika subscriber-subscriber tertarik dengan sound legendnya Nogosari MSS Production dalam acara hajatan, oke, syukuran, oke, event, oke, langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di video ini loh. Nanti saya kasih di deskripsi juga. Oke, mantap. Oke, cukup sekian review kali ini dari MSS Production loh. Jangan lupa untuk selalu dukung channel sound system hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya loh, agar channel sound system hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya loh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soundman, salam sound system hajatan loh. Kita lihat, kita dengarkan suara dari MSS Production versi tadi latihan loh. Admin sempat ngerekam sedikit. Okay.